nge-push mumpung research season nih. Buat kalian yang rank-nya masih bronze, gold, silver, terus platinum, diamond, itu kalau kalian pengen master, pengen GM, grandmaster tuh nih, tonton video ini sampai habis karena bocil bakalan ngasih trik cara mengendong supaya kalian cepat master di rank Fire. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum like, pastikan like dulu video kali ini sampai 100.000 like nih. Karena sebelum gerak juga ada dunia. So ya guys, langsung aja nih bocil ngasih trik untuk kalian semua nih. Untuk yang para ngendok, kayak bocil ngendok, bocil enggak, barbar bocil. Oke. Okay. Bocil tahu nih. Dulu kali nih ya, kalau bocil nih player all nih, dulu kali nih ya. Ngendok bocil sering. Makanya bocil tahu nih cara ngendoknya. Oh ampun. Wih, Muay Thai lawan Muay Thai lo. Gimana ceritanya nih Muay Thai melawan Muay Thai ini? Tas, wih, dia pakai curang kau tuh 140. Wih, kuat kali Muay Thai itu. Ya kan, seperti biasa gitu. Seperti biasa menunggu. Match-matchnya ini gitu. 7-6 gedek lagi meteor sudah datang. Kita bakalan dikembalikan berperang karena meteor sudah muncul. Karena bocil takut, bocil ngendok lah. Nah, yang pertama tuh kalian cari nih misalnya ke sini tuh, kalian ke pojok misalnya ke sini nih udah. Bocil ke situ. Misalnya nih ke situ. Kalau kalian enggak nyampe, rumah kecil-kecil gini nih. Kayak di sini, di sini, di sini, di sini, 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 pokoknya rumah kecil-kecil lah kalau enggak nyampe. Kalau mau ke sana, biar maksain kalau mau ke sana demi master gitu. Ya udah, mau gimana lagi cari mobil. Ini cari mobil ke situ. Enggak ada mobil, gimana nih? Aduh, ya ampun ada musuh satu, lumayanlah ngeluar perang. Kalau ada musuh langsung aja perang. Kalau tusun balik lobby gitu. Gitu aja pokoknya. Tapi kalau yang nggak mau balik lobby ya udah perang. Tapi tonton nih caranya ngeluar supaya menang nih. Tips and triknya tuh gampang. Woy, mana musuhnya tadi, bukannya di sini apa? Wah susah nih ngendok dia nih. Ampun. Biasanya tuh dia ke rumah-rumah gitu. Gak tau bocil. Tuh kan. Atas sini cukup mudah caranya tuh, kalian kayak gini. Oke, pancing sedikit dulu. Tips and trick, tapi sulit sih karena bisa dibokong dari samping. Tapi kalau mengeras rasa aja sih kayak bocil nih. Tapi bocil nih tips and tricknya tuh yang kedua nih, kalau kalian mengeras tapi pengen ngendok lewat samping nih kayak bocil nih, ya kan fokusnya pasti ke depan tuh. Dan senjatanya kayak gini nih, senjata kalian kayak gini nih, jelek banget. Udah ras gitu, hari demi hari hilang terus, nggak ada kayaknya musuhnya nih. Mungkin kabur dia kali ya, kabur kali dia tuh. Oh iya kabur. Ya udah, tips and trick yang kedua nih. Yang kedua kan udah tadi tuh cara ngeras. Sekarang yang ketiga tuh kalau ada mobil langsung aja ke sini serbu kalau ada ditembak musuh. Kalau sekarat baru turun cari tempat biar kalian tuh bisa berteduh atau enggak di mobil tuh kalian bersembunyi. Oke, kita bikin ribut dulu. Kalau bocil ini gini sih, kalau barbar kan diributin biasanya. Kalau bocil enggak tahu. Ini kalau yang ngendok pengen ngekill, ributin aja dia tuh. Ampun dah. Nge-lag bro, nge-lag, nge-bug woy. Aduh, tolonglah ya, nge-bug kali ini woy. Misalnya nih, ke Captain. Kayak tadi tuh, orang tadi tuh, ngendok dia tuh. Caranya ngatasi tuh, cukup gampang nih dah. Gini, dah turun. Biar nggak dilawan gitu. Oke, nih, ke Night Master kan gini tuh. Oke, sama kayak senjata alien. Bagus sih. Sih suka bocil. Tas gitu ya, tas. Wih, banget. Apalagi empor. Ini nih ngendok nih. Ya pakainya senjata jarak dekat sama jarak jauh. Atau enggak kayak bocil nih senjatanya nih kalau mengendok ya kan.
Nah, kalau mengelut tuh kayak bocil tempatnya tuh harus jauh dari tempat tadi pesawat tuh, karena kayak tadi aja udah jauh kali tuh, udah di mil. Masih aja ada gitu. Makanya lebih jauh lagi supaya tidak ada musuh yang lain. Nah, nih. Kita bangun bocil sudah bagus. Mar dulu. Santuy aja dulu. Oke, sabar. Kalau nggak ada musuh tuh, pokoknya santuy sama rilek aja gitu. Ada musuh berpanik. Sama kalau kalian mau zona, misalnya, ya ampun, kau tahan zona. Mau kalau ada musuh, itu harus banyak banget, minimal tuh 13 gitu, buat meeting. Nggak usah banyak-banyak kan ngendok. Kalau dua barbar banget, baru perlu banyak kali tuh. Nah, kalau sudah kayak gini mapnya tuh, ke sebelahnya tuh kalian, tapi kayak sepi banget gitu. Kalau nggak main squad tuh kayak sepi gimana gitu, nggak ada teman. Tapi enakan solo sih, karena kenapa bucin main solo nih, karena supaya banyak plusnya nih. Ini makanya bucin contohkan nih, tuh jiwa barbar banget tuh. Udah mini map udah besar banget, udah 20 orang aja nih. Makanya kita ngendok supaya tidak dibalikkan ke lobby. Kalau barbar, tips and triknya itu adalah musuhnya nih kayak gini nih, 19 gitu. Tidak ada. Nah, ini nih, langsung aja nih kita barbarkan. Jangan deh, kita ngendok karena minimal tuh kill 1 kalau kill banyak-banyak tuh nggak bodoh bucin, karena kan ngendok. Kalau ngendok tuh di master tuh buset, pernah nih bucin. Wey, lama kali bucin master solo rank tuh ngendok bucin. Solo rank tuh lebih enak plusnya dibandingkan squad dan duo. Nah, di sini nih ke samping-samping aja, misalnya nih udah di sini, ke sini, ke hangar, pokoknya di samping, jangan aja ke tengah. Kalau ke tengah tuh banyak kali musuhnya, karena di situ tuh jiwa barbar. Kalau bisa kalian banyak kali bawa medkit kayak 20, 13, 15, misalnya nih udah 13, 20 gitu medkitnya, itu bisa tuh. Misalnya nih udah ngelut nih kekurangan, udah zonanya jalan, ini aja kacangin aja dia. Gak apa-apa tuh, gak apa-apa. Soalnya ngendok bukan udah diamkan. Kalau ngendok tuh kan gitu maksudnya, ngendok masih berjalan sini situ, santui dulu. Oke, motornya bucil sudah dapat. Usahakan jangan memakai kendaraan karena di sini nih bucil barbar di sini. Sepi banget nih lo, mau ngendok aja sepi banget nih. Ampun dah, ampun bang jago. Aduh. Oke, tidak ada musuh. Nah, di sini nih kita lanjut tempat ngendoknya tuh kayak gini nih, gubuk-gubuk kayak gini. Triknya tuh, karena kenapa bucil nyuruhnya tadi bawa senjata jarak dekat sama jarak jauh, karena bucil ngasih tahu ngendok kayak gini nih. Misalnya nih ngendok di sini depan pintu dah, terus kalian kayak gini jagain, kalau musuhnya datang kan tinggal trik gitu. Nah, gitu triknya bucil. Dan kalau mau ngendok lagi, kalian tuh tinggal lihat map bengong itu aja dah. Sama kalau ngendok itu keliling-keliling rumah, kalau nggak mau kelihatan itu aja ngepron terus lihat map. Musuhnya ada di mana gitu. Itu aja udah pokoknya dah ngendok. Ada wukong tadi. Nah, kayak di situ dulu bocil suruh loreng tuh, di situ bocil ngendoknya tuh di rumah situ. Nah, kenapa bocil naik motor? Karena ini nih, kalau kalian mau naik motor jangan motor dah, mobil Lamborghini tuh, karena bagus tuh. Susah ditembaknya, kalau kepala nih kan auto aim tuh, auto kena tuh kepala, badan. Kalau mobil yang sport tuh kan ditembak nggak kena nih yang ini. Nah, kayak ini nih maksudnya bucil nih, kalau udah ngelut di luar zona gitu. Tapi jangan yang udah terakhir, yang pertama gitu, yang pertama aja di luar zona, yang sama yang kedua, yang ketiga tuh yang harap ini. Kalau ada kayak gini kan tunggu aja medkit dulu. Nah, tembak gitu aja dah. Usahakan tembak sama bawa ke atas gitu. Kalau ngendok dan sedikit-sedikit barbar gitu kayak bocil nih, dan sama
sabar, bocil ngelit dulu biar makin OP senyata bocil. Nah, jadi supaya OP senyatanya bocil. Gini aja dah, seret, buang, ambil, gitu aja. Dan trik ngendoknya nih, bocil gak tahu nih masih ada atau enggak. Yang pastinya tuh dulu ada. Kalau yang para ngendok, zaman dulu masih pernah sih ngalamin ini. Kayak gini nih, kalian tuh ngepron, matiin data, biasanya dulu jalan sampai situ. Ada musuh dong. Ada musuhnya dong. Nah, biasanya tuh jalan tuh sampai ujung situ, terus hidupin data, langsung deh ngebug ke bawah gitu. Kalau buat kalian yang pernah old zaman dulu main Free Fire, para ngendok, pasti pernah sih ngalamin ini. Dan yang ketiga tuh banyak kali lah. Pokoknya ngendok tuh ada bug-bugnya matiin data zaman dulu tuh. Nah, misalnya nih kayak ada musuh, terus kalian nggak mau mati, dulu tuh jago-jago tuh. Tas. Nah, kayak gitu, tembak. Kalau nggak mau ketahuan, nggak mau mati, ya udah, jangan ditembak lagi nih karena bisa juga barbar nih. Set, nggak bisa bro. Nah, kayak gini nih, misalnya kalian diras, terus ngendok. Udah bewanin, tuh nggak mundur. Lawan-lawan aja. Jago sih dulu. Kecil sih kabur dulu. Gue biasanya dulu tuh gini, bikin tameng. Ya, bikin tameng dulu. Tas, terus ke belakang ya. Oh, ke samping. Tas, nah gitu aja dah, biar nggak takut dulu tuh. Tas, nah gitu tuh. Tungguin di sini, kalau ada musuh. Robos aja lah. Nah kan. Seret, halo, balik lobby kau. Selamat ya, buat kamu yang balik lobby. Ya ampun, jangan dulu bro. Mau ngendokkan diri bro. Jangan bilang rata nih. Ya ampun, diras dong. Ya ampun, barbar banget nih. Nah kan rata kok. Ya ampun, buyah. Akhirnya buyah. Oh ya, bocil ingetin lagi sekali nih buat kalian yang belum like, teruskan like dulu video kali ini sampai 100.000 like lebih. Karena semua itu gratis, gak ada jatuhkan plus 81 hanya ikutin trik bocil. Dan kalau kalian mau kill, jangan kill dulu di terakhir-akhir kayak bocil tadi tuh. Nah, ada lagi skatu tuh. Soalnya triknya tuh gak ada di rengkat sama klasik, susah kali nih ditemuin nih. Mungkin dah di ban, gak tau bocil masih atau enggak. Nah, trik ini nih, gentong. Pakainya tuh gentong dulu kayak ini nih. Nah, kayak gitu tuh. Dulu tuh bocil kayak gini tuh triknya, kayak gini kan. Kan udah pasti enggak kelihatan tuh. Terus bocil kayak gini. Musuh depan pintu. Terus kalau ada musuh yang gitu, tembak kan udah ada petinya tuh, ada musuh lagi mengelut, ada musuh lagi, gitu aja pokoknya tuh. Dan sama gini nih, di rumput. Nah, pakai gini nih. Nah, gini nih, di rumput, lapangan-lapangan luas gitu pokoknya. Misalkan kayak gini. Kayak gitu sih bocil dulu cara ngendok-ngendoknya. So, ya mungkin segini dulu video bocil kali ini. Ngasih trik-trik ngendoknya. Ini misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa pesan ketawa. Terus, bye-bye.